So, what's up guys? Balik lagi di Kelo Vlog. Jadi hari ini kita bakal bikin tipe-tipe TikTok lagi nih guys. Tipe-tipe pemain barongsai sebelum dan sesudah ada TikTok part 18. Boom, mau tau gimana soalnya? Ini dia. Yo! Oke. Ini kuda-kuda sih udah oke, ya. Gebrikannya itu masih kurang ya. Harus lebih ekspresif lagi. Dan di sini juga harus lebih rendah lagi, ya. Oke, nanti tingkatin lagi. Kamu coba gantiin mereka. Kalian tetap perhatiin ya. Aduh, ini sih lebih parah. Kuda-kudanya nggak ada. Gebrikannya nggak ada. Gimana ini? Nggak biasa, kalian tuh udah lama loh di sini, masa jadi kayak pemula begini. Pokoknya saya kesini lagi harus lebih bagus, oke? Kalian semuanya latihan yang benar. Aduh, ini sih lebih parah. Kuda-kudanya nggak ada, gebrikannya nggak ada. Gimana ini? Nggak biasa, kalian tuh udah lama loh di sini, masa jadi kayak pemula begini? Aku mah masih pemula. Ajarin dong, Puh, Sepuh. Puh, Sepuh, ajarin dong, masih pemula aku, Puh, Sepuh. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Puh, Sepuh. Ajarin dong, Puh, Sepuh. Kita bisa pentas. Ada angpau nih dua. Kita bagi dua ya. Mereka satu, kok satu. Jangan kok, nanti dosa. Ah, dosa-dosa amat. Enggak bakal dosa. Tapi kalau ketahuan gimana kok? Tenang, kok yang tanggung. Ya udah deh. Oke. Okay? Ya. Simpan. Ya. Main buat jajan. Ya. Ya. Tim bilang. Ya. Nah, yuk. Kal. Tengok kita bisa pentas. Ada angpau nih dua. Kita bagi dua ya. Mereka satu, kok satu. Emang boleh. Emang boleh. Main buat jajan, ya. Tidak ya, bilang. Ya. Nah, yuk. Ayo itu instrumennya dicek dulu. Oke. Cecer gimana Cecer? Ada. Ya, Kenongnya gimana kenongnya? Ada dong. Stiknya gimana? Ini pasti ada. Oh ya udah deh, oke deh, lanjut kalau begitu ya. Ayo itu instrumennya dicek dulu. Oke. Cecer gimana Cecer? Ada. Ya, Kenongnya gimana kenongnya? Ada dong. Stiknya gimana? Ini pasti ada. Kalau 100 ada. Pinjamlah. Lah. Wah. Pokoknya besok kita pertandingan harus main semaksimal mungkin ya. Siap, kita harus tunjukin semua hasil kerja keras kita. Pokoknya main tanpa kesalahan dan mulus. Siap. Lu orang ngapain masih di sini? Latihan kok. Latihan apa? Buat pertandingan besok. Lu orang tuh nggak main besok, yang main tuh si Aliong, tau nggak? Lah, kok gitu? Udah capek-capek latihan kok kita. Si Aliong tuh udah sembuh dari sakit kupingnya, tau nggak? Dia tuh udah bisa main. Dia tuh lebih jago dibanding lo orang, tau gak? Tapi kok... Udah gak ada tetepian. Mendingan sekarang lu pulang, ya. Gua udah gak mau liat lo orang lagi. Oke? Pulang. Iya deh, kok. Kalian kenapa? Kok mukanya sedih begitu? Gak apa-apa. Mungkin kita belum saatnya untuk main. Kalian beneran gak apa-apa? Benar, gak apa-apa. Ya udah. Pokoknya, besok kita pertandingan harus main semaksimal mungkin ya. Siap, kita harus tunjukin semua hasil kerja keras kita. Pokoknya main tanpa kesalahan dan mulus. Siap. Lu orang ngapain masih di sini? Latihan kok. Latihan apa? Buat pertandingan besok. Lu orang tuh nggak main besok, yang main tuh si Aliong, tau nggak? Lah, kok gitu? Udah capek-capek latihan kok kita. Si Aliong tuh udah sembuh dari sakit kupingnya, tau nggak? Dia tuh udah bisa main. Dia tuh lebih jago dibanding lo orang, tau gak? Tapi kok... Udah gak ada tetepian. Mendingan sekarang lu pulang, ya. Gua udah gak mau liat lo orang lagi. Oke? Pulang. Iya deh kok.
Kalian kenapa? Kok sedih begitu? Kencana. Kencana. Dia tuh lebih jago dibanding lo orang, tau gak? Tapi kok? Udah gak ada tetepian. Dengar sekarang, lu pulang, ya? Gua udah gak mau lihat lu orang lagi. Oke? Pulang. Udah. Guys, nanti siap ya. Kalau gua kasih tanda gini, ini artinya cuci ya. Kalau gini, ini pai 3 kali. Kalau gini, ini lanjut jalan ya. Oke, siap ya. Yuk, cuci. Cuci. Pai 3 kali. Oke, lanjut jalan. Pai 3 kali. Yuk, oke, lanjut jalan. Ya, lanjut jalan, ayo. Weh, Will, waduh. Kenapa kok? Besok ada pentas di stasiun TV. Ah, masa emang iya kok? Iya, beneran. Lo ikut gak? Mau tuh. Besok banyak cewek-cewek cakep. Masa? Iya. Kalau mau buruan daftar, Gi. Yaudah, kok. Daftar dulu kok ya. Yaudah, buruan, Gi. Sono. Kok. Besok saya ikut ya. Ikut kemana lo? Itu, kata si Acung tadi ada pentas di stasiun TV. Pentas di TV? Iya. Nggak ada perasaan. Wah, parah banget tuh orang. Emang. Ngomongin kali lu. Iya, kok iko. Sono dulu, gue lagi telepon ya. Aduh. Weh, Will, waduh. Kenapa kok? Besok ada pentas di stasiun TV. Ah, masa emang iya kok? Iya, beneran. Lo ikut gak? Mau tuh. Besok banyak cewek-cewek cakep. Masa? Iya. Kalau mau buruan daftar, Gi. Yaudah, kok. Daftar dulu kok ya. Yaudah, buruan, Gi. Sono. Kok. Besok saya ikut ya. Ikut kemana lu? Itu, kata si Acung tadi ada pentas di stasiun TV. Pentas di TV? Iya. Nggak ada perasaan. Wah, parah banget tuh orang. Emang. Ngomongin kali lu. Iya, kok iko. Sono dulu, gue lagi telepon ya. Aduh. Jih, gua Acung gimana nih? Katanya besok ada pentas. Apa lu? Tim dengan nomor urut 1, Senior Gacha Subio tanpa melakukan kesalahan. Nilai akhir yang didapatkan 9,25. Tim dengan nomor 1, Senior Gacha Subio tanpa melakukan kesalahan. Nilai akhir yang didapatkan 9,25. Ini bentar lagi saja. Iya, 2 minggu lagi. Dikit lagi. Kayaknya bentar. Kok dari tadi diam aja? Habis diputusin pacar kok. Enggak bisa diputusin pacar. Tapi kelihatannya galau amat kok. Enggak, aku enggak galau, enggak apa-apa. Yaudah, yang penting mah semangat terus ya. Iya, makasih semuanya. Gitu kok. Tapi kelihatannya galau amat sih kok. Apa? Aku galau. Anjay, aku galau. Duh, mau latihan barongsai tapi tamburnya mana ya? Yuk, sama Dewa tolong ambilin tambur sama sticknya ya. Oke, kok. Yuk. Wah, perasaan kita terus wah yang disuruh-suruh buat ngambil barang. Wah. Udahlah, nggak apa-apa, lagi masih bisa. Kan masih banyak wah yang lain wah. Mau gimana? Ya udahlah, yuk. Duh, mau latihan barongsai tapi tamburnya mana ya? Yuk, sama Dewa tolong ambilin tambur sama sticknya ya. Oke, kok. Yuk. Pong, gimana ya? Gue nyari pacar susah amat kayaknya.
Lu maunya yang kayak gimana? Yang bisa ngertiin gua, yang bisa ikut pentas bareng, biar gak cemburu. Susah yang kayak gitu mah, langka. Ya semoga aja ya, biar ya cepet dapet. Biar bisa main bareng juga sama gua. Pong, gimana ya, gua nyari pacar susah amat kayaknya. Lu maunya yang kayak gimana? Yang bisa ngertiin gua, yang bisa ikut pentas bareng, biar gak cemburu. Susah yang kayak gitu mah, langka. Ya semoga cepet dapet ya, biar bisa main bareng berdua juga. Kenapa nggak sama aku saja? Aku belum punya pacar. Oke okay guys, jadi sekian video tipe-tipe pemain bareng saya sebelum dan sesudah ada TikTok part 18. Kalau kalian favoritnya yang mana nih? Coba komentar di bawah ya. Oke okay guys, jadi sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Yeah.